Kemudian di sini yang kita ingin mengikuti. Tes. Ada masuk nggak? Ada suara suaranya nggak? Tes. Oh, iya. Baik, di sini ada halaman awal dari assembler di mana yang pertama kita akan membuat suatu proyek baru. Jika kita ingin mengimpor dari sebuah file FBX lain, jadi kita ini supportnya adalah file FBX. Kemudian sudah saya siapkan ke komponennya, kita meng-create project baru. Di sini kalian bisa memberi nama pada screen-nya. Misalkan tutorial 1 di sini. Dan ini adalah tampilan awal, jadi ini tuh masih kosong banget, di mana hanya ada sebuah garis bantu yang bisa digeser-geser seperti 3D Maker lainnya. Jadi kalau kita klik kiri, dia itu nanti akan muter. Jadi bisa berputar. Nah, kemudian kalau misalkan diklik kanan, dia akan berpindah horizontal atau vertikal. Bisa digeser sambil ditekan. Jadi setiap software memiliki memiliki fungsi yang berbeda. Kita meng-create objek 3D yang dimana di menunya ada objek 3D. Oke, kita taruh di sini. Ini bisa melalui tampak depan, tampak kiri, tampak kanan, dan tampak belakang. Namun pada tampaknya masing-masing pun diputarnya itu berbeda-beda. Misalkan tampak depan seperti ini. Dan untuk zoom-nya, zoom otomatis. Nanti bisa manual juga. Kemudian tampak sampingnya berputarnya. Kemudian pada tampak atas, kita hanya berputar. Oke. Kemudian ketika kita mengedit dengan ukuran manual, kita harus mengunlock terlebih dahulu. Jadi kita bebas di sini untuk ukurannya dan untuk rotasinya juga bebas dan posisinya juga. Oke. Kemudian ketika kita lock, maka semuanya juga akan mengikuti ukuran awal. Misalkan 3 di sini. Maka semuanya berubah. Oke. Untuk zoom in, zoom out-nya menggunakan scroll seperti biasa. Kemudian misalkan kita ingin mengimpor file FBX dari folder kita, tinggal diimpor saja. Jadi ini hanya support dengan format FBX, yaitu formatnya Autodesk untuk 3D. Misalkan di sini membuat teks, tulisan awalnya adalah Hello World, bisa kita ubah menjadi sesuai keinginan kita.
Ketika diklik enter, dia maka akan ke bawah untuk melanjutkan tulisan baru. Jadi harus diklik di mana saja terserah. Oke, untuk pilihan warnanya kita juga bisa custom sendiri bebas, dan untuk hex atau RGB-nya bisa diatur sesuai keinginan kita. Kemudian pada font-nya juga di sini bervariasi bermacam-macam dengan bentuk yang bervariasi juga. Misalkan di sini tulisan awalnya saja yang besar gitu. Oke, kemudian kalau misalkan kita menginput gambar, bisa juga melalui ini, dan kita akan input dari folder kita, folder Explorer. Folder. Jadi terserah kita mau input gambar atau mau screenshot PowerPoint juga bisa di sini. Jadi ada, misalkan ada slide rumus atau rangkaian seperti apa. Untuk delete-nya seperti biasa menggunakan delete keyboard jika tidak diperlukan. Dan untuk video kita juga bisa menginput video dari luar. Namun di sini sumbernya sepertinya berupa YouTube. Bisa diulang selamanya, bisa putar otomatis, dan bisa green screen juga. Kalau green screen nanti backgroundnya bisa hilang. Kalau diulang selamanya nanti ketika video habis bisa diulang kembali selama AR-nya masih berjalan. Nah, yang paling penting di sini ada notasi. Kita bisa menaruh notasi ini di bagian-bagian yang kita inginkan. Misalkan mobil, kita ingin menaruh di headlamp-nya. Pada label kita juga bisa mengubah sesuai keinginan kita, misalkan headlamp atau lampu, tulisan-tulisan. Namun di sini saya makainya satu saja. Nah, kemudian di sini ada konten yang dimana ketika nanti kita running AR-nya dan kita mengklik lingkaran yang angka satu tersebut, muncullah konten di mana yang kita telah buat sebelumnya. Misalkan ada penjelasan headlamp atau lampu itu adalah apa dan fungsinya apa, seperti itu. Nah, misalkan kita klik perhatiin jauh di sini, kurang lebihnya seperti ini. Jika diklik, maka muncul. Oke, kemudian kita lanjut. Ketika kita sudah selesai, misalkan kita ingin mempublish. Nah, bisa kita publish-kan dengan terserah untuk gambar tampilan icon-nya itu dibuat secara otomatis atau tangkapan pribadi. Misalkan tangkapan pribadi kita bisa atur sesuai kebutuhan kita. Misalkan tampak sudut seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa tulis judulnya, kemudian deskripsinya apa, dan kemudian Assembler Mobile App-nya diaktifkan untuk memilih kategori. Kita masuk kategori education atau sports atau lainnya. Kemudian di sini kalau misalkan kita mau menyimpan, maka klik menu, kemudian klik simpan. Kemudian jangan khawatir juga di sini kita bisa merename. Di mana scan-nya bisa di-rename ulang sesuai kebutuhan kita. Kalau misalkan tadi dirasa salah, bisa kita rename.
Kita coba di sini. Ini masih tutorial 1. Kita rename menjadi tutorial 1.0. Oke, secara otomatis berubah nanti. Baik, sudah berubah. Kemudian ada objek-objek 3D lainnya, di mana di sini ada bawaan, dan ini juga sangat membantu. Misalkan di sini ada human. Human-nya itu ada yang bergerak, ada yang diam, seperti itu. Dan kalau yang bergeraknya pun nggak bergerak banyak gitu. Jadi dia nggak banyak gerak. Jadi misalkan tangannya hanya goyang-goyang atau bagaimana seperti ini. Hanya terlihat seperti aktif saja. Kemudian ada juga yang biasa gitu. Dia tidak bergerak, namun juga 3D juga. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan kita ingin keluar, muncul kotak dialog, simpan project, kita klik yes. Kalau misalkan nggak mau ada perubahan yang tadi, simpan yang tadi, kita klik tidak aja. Nah, di sini oke, misalkan kita sudah jadi, ini contoh sederhana yang dimana di sini bertemakan example of car parts. Jadi ada bagian-bagian mobil di mana di sebelah kanan ini ada engine-nya dan di sebelah kiri ada wheels atau ban gitu ya, roda. Untuk pratinjaunya sendiri di bagian engine ini, misalkan kita mau tahu gitu engine itu apa sih gitu, bisa diklik oh bahwa engine ini adalah fungsinya apa, begini apa. Ada, Pak. Ada, Pak. Pak. Udah di share screen. Coba di stop share dulu, di share. Kemudian misalkan ada headlamp di sini, headlamp itu fungsinya apa? Nah, kalau kalian ingin menampilkan PPT, bisa nanti di belakangnya atau di sekitar area tersebut. Jadi misalkan ada rumus apa, ada seperti apa, dan ada video lainnya seperti itu. Oke. Berikut tadi ada pemaparan dari tutorial sederhana Assembler. Kemudian kita juga bisa melihat atau AR interaktifnya dari aplikasi Assembler yang di-download di smartphone, baik di Android ataupun iOS. Bisa kita cari dengan, misalkan ini project ini sudah saya publish ya, yang car parts ini. Kemudian di search dengan nama Mr. Genius, nanti muncullah projectnya dia. Bisa kita running. Baik, mungkin seperti itu saja tutorial untuk assembler-nya. Mungkin untuk yang di ruangan ini kita bisa melihat bagaimana sih si AR VR itu tampak nyata gitu dan dipindah-pindahkan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf dulu ya. Yang untuk video tadi di sini itu ada ketentuannya, yaitu hanya bisa diupload dari YouTube saja. Jadi ketika Kang ini membuat sebuah video, dia itu harus diupload ke YouTube dulu, baru dikirim URL-nya ke aplikasi Assembler.
Oke, sebelumnya izinkan saya berdiri. Jadi di sini kan ada yang namanya assembler. Mungkin yang di Zoom tidak bisa melihat apa. Jadi ketika di search di sini, kita klik explore. Misalkan kita search dengan user. Mr. Genius seperti ini, ketika dia diklik, maka ada muncul yang tadi yang sempat saya publish. Kita klik view AR. Misalkan kita ingin menaruh objek mobil tadi di sini gitu ya. Nah, ketika ini kita geser seperti ini, hilang. Dan ketika mesin itu dipindahkan, dan juga bisa diputar lagi. Kemudian ketika kita zoom, seperti ini, bisa di zoom. Bisa didekatkan juga, bisa dijauhkan. Kemudian ketika kita, tadi di sini ya, di sini nomor 1, nomor 2, dan terus nomor 1, nah untuk lebih bagus lagi nanti di sini ada video atau PowerPoint hasil screenshot seperti itu, mungkin akan lebih membantu. Jadi kalau misalkan kita melihat di versi clipboardnya pun juga bisa seperti ini. Jadi ada juga kita bisa memutar. Jadi AR ini juga support ke VR juga. Seperti real gitu. Oke, mungkin untuk itu saja demo-nya. Dan kita juga bisa meran seperti gameplay seperti ini. Misalkan ini lompat atau pindah bergeser mengitari objeknya. Mungkin kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau misalkan begini, dan berikut saya akan menampilkan sebagai contoh saja ini bagaimana kita berinteraksi di dalam ruang. Dan sebenarnya ini juga masih belum. Misalkan kita akan klik pinjau ya, ini kurang lebih seperti ini. Jadi di mana kita bisa berinteraksi dengan video dan juga penjelasan, berbagai penjelasan. Misalkan di sini ada user, user itu dengan cara berinteraksi, programmer, application, dan yang kedua casual user, end user, specialist user. Di sini kita bisa kayak berada dalam suatu ruangan yang benar-benar kalau kita online kan jadi bisa lebih agak menjiwai gitu. Atau tenggelam dalam celupan-celupan imajinasi. Lebih bagus lagi ketika nanti sudah dipublish dan kita bisa bermain dengan VR-nya juga. Kita bisa berada dalam satu ruangan seperti itu. Dan di sini ada video interaktif dan lain sebagainya. Oke, seperti itu saja sebagai contoh.
Kemudian baik. Udah ada gambaran belum? Udah mulai nyoba? Udah mulai kemarin, bagus kemarin. Udah. Berarti udah bisa ya? Udah, insya Allah. Ya, harus bisa. Ya, kalau misalkan tutorial tadi yang kami jelaskan agak kurang, pasti